Oke bosku, jumpa lagi bersama Cueng TV. Dan kali ini di sini saya mau membuat atau menetaskan telur dengan ember bosku. Dan tutupnya ini menggunakan bekas kipas angin ini yang sudah rusak. Dan di sini untuk alasnya saya menggunakan serpihan kayu. Oke, kita langsung rakit saja bosku. Di sini karena tidak ada baut atau paku, cara yang simpel adalah diikat saja bosku dengan tali plastik. Yang penting hasilnya jos. Oke, kita langsung masukkan ke dalam lubang itu yang sudah saya lubangi. Kemudian di atas diikat yang sekuat-kuatnya itu. Oke bosku, setelah terpasang seperti ini, lalu kita mengetesnya dipasang dengan bohlam. Nah, setelah pas, lalu kita masukkan kabelnya bosku. Di sini saya menggunakan cara yang simpel sederhana bosku, tidak usah repot-repot lah, nggak usah termometeran, yang penting jadi. Jadi di sini saya kasih air dulu, kemudian saya memasang kain dulu ini buat penutupnya biar nggak kedingin, biar hangat, penutupnya biar hangat bosku, seperti di ngerami di perut ayam ini. Jadi di sini saya nemu telur ayam hutan bosku, dan saya menetaskan dengan cara seperti ini, semoga jadi ya. Nah, setelah terpasang kainnya seperti ini, lalu kita akan mengambil telurnya bosku. Saya ambil dulu ya. Ini dia telurnya sudah mulai saya susun. Semoga ini nantinya akan menetas. Ini telur ayam hutan bosku, tapi saya yakin menetas bosku karena menggunakan cara seperti ini. Tapi jangan lupa nanti dibolak-balik bosku telurnya ya, biar nggak kosong. Kalau sudah panas, buka tutupnya sebentar. Dan ini dia lampunya seperti ini, caranya tutup set, lalu kita nyalain lampunya. Nanti kita coba dulu ya, nanti di malam hari. Sepertinya sudah siap ini untuk mulai hitungan hari-hari. Oke, ketika malam hari, di sini saya sudah siap dan siap untuk menyalakan lampunya. Itu dia lampunya bosku. Jadi seperti ini di malam harinya. Dan di umur 21 harinya kita buka, dan ternyata sudah ada anaknya bosku. Ini dia, silahkan mencoba bosku kalau tidak percaya, karena ini saya sudah mencobanya dan berhasil. Itu dia, ada yang baru menetas itu, itu masih di dalam telur itu, baru dilubangi. Ini ayam hutan ada yang putih juga bosku, mungkin kawin sama alap-alap mungkin ya. Tapi ini ayam hutan bosku, ini bukan ayam kampung. Ini dia yang baru saja menetas. Ini mungkin ya sebentar lagi nanti akan pecah. Oke bosku, kita buangin dulu cangkangnya biar nggak susah untuk jalan-jalan. Nanti kita akan kasih lampu lagi. Itu dia, tinggal dua lagi bosku, dua lagi yang belum menetas ini, tinggal sehari lagi lah baru diturunkan. Jadi hanya seperti ini bosku, dengan lampu dan penutup seperti ini pun
bisa tidak usah termometer apa itu pengukur suhu lah, yang penting dibolak-balik rajin di apa namanya dikontrol lah, jangan terlalu panas banget atau kepanasan juga telurnya nanti matang. Oke, terima kasih bosku, jangan lupa di like, comment, subscribernya, dan salam sukses selalu. Salam satu hobi.